Explaining Holy Quran MTS. Selamat untuk juara pertama. Ada Arif Pratama, Salsabila Putri, Dara Nur Latifa. Kami persilakan untuk bisa menuju ke sisi kanan panggung. Boleh berikan aplaus yang meriah dan untuk ke kategori berikutnya. Untuk juara kedua, Explaining Holy Quran MTS, Salsabila Ar-Rizki, Miftah Syafira, Aprilia Putri. Selamat sekali lagi untuk pemenang dan untuk peringkat berikutnya. Juara ketiga, Muhammad Rasha Aditya Jatpiko, Muhammad Husin Ilham Al-Khairi, Muhammad Tifrizi. Baik, selamat sekali lagi untuk para pemenang. Kami undang untuk bisa langsung menuju ke sisi kanan panggung saat ini. Baik, kita akan melangkah menuju ke pengumuman pemenang berikutnya. Kategori lomba Explaining Holy Quran jenjang MA, juara pertama Tania Wahida Salima, Zaskia Nabila Asra Lauli. Dan berikutnya, ini dia juara kedua, ada Syaiha Yumna Nabila, Lydia Mardalima, dan Nafla Marsha Fadia. Untuk juara ketiga, ada Konita Tania, Maida Syauki Azhari, Teguh Muhammad Zafran Pahlevi. Selamat sekali lagi untuk para pemenang. Kami persilakan untuk bisa menuju ke sisi kanan panggung saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pengumuman berikutnya. Inilah Islamic Trending Issue Debate Concept. Juara yang pertama ada Darren Rido Krisma Menarta, Ahmad Rido Parabi, dan Ravan Hairi Sanjaya. Untuk juara kedua dari Islamic Trending Issue Debate Contest ada Pua Kitaralami, Aifa Zahda Aulia Ahmad, Najwa Aulia Agusti. Dan untuk juara ketiga, selamat kami ucapkan kepada Dita Ramadhani Muriyadin, Dava Ababil Fatahila, dan Florika Nasya Musa. Silakan bisa menuju ke sisi kanan panggung untuk nama-nama. Kategori lomba selanjutnya. Betul sekali. Ada lomba Kaligrafi Fest jenjang MI, juara pertama Muhammad Rizza Hamami. Selamat untuk pemenang juara pertama, dan untuk juara kedua kami ucapkan selamat kepada Hairin Janis Tristania. Untuk juara ketiga ada Nini Ayu Warianti Mustafa. Baik, silakan sekali lagi untuk juara 1, 2, dan 3. Mohon boleh diberikan jalan Bapak Ibu sekalian. MTS, untuk juara ketiga, untuk juara pertama ada Rizik Naksa Ashari. Selamat, dan untuk juara kedua kami ucapkan selamat kepada Muhammad Raihan. Untuk juara ketiga ada Konita Rusida Unsa. Baik, selamat sekali lagi untuk seluruh juara. Kita masuk menuju ke kategori berikutnya. Jenjang MA, juara pertama Indah Khairun Nisa. Juara kedua kami ucapkan selamat kepada MI Tafsya Datul Fawas. Untuk juara ketiga ada Ahmad Sarwani Abdan. Baik, kita masuk menuju ke kategori berikutnya. Memorizing Hadis untuk tingkat MI, juara pertama ada Asfal Asfia. Untuk juara kedua ada Miftahul Jannah Usmaniar. Baik, dan untuk juara ketiga kami ucapkan selamat kepada M. Naufal Adrian Atalarik. Untuk kategori lomba selanjutnya jenjang MTS ada juara pertama Wahyu Pasaribu. Selamat, dan untuk juara kedua kami ucapkan selamat kepada Kia Sasaki. Untuk juara ketiga jenjang MTS ada Mustafa Abdillah. Selamat untuk para pemenang, kita masuk menuju ke kategori berikutnya. Untuk jenjang MA ada juara pertama Ahmad Syauki. Baik, kami ucapkan selamat untuk juara pertama dan juara kedua. Selamat kepada Abdurrahman Muhlis. Untuk juara ketiga ada Muhammad Husain Ali Fianto. Selamat sekali lagi, kita melangkah menuju ke kategori berikutnya. Untuk jenjang Memorizing Holy Quran Juz 1 untuk jenjang MI, selamat kepada juara 1 Nurul Ramadhani Ayub. Untuk juara kedua
ada Shakila Aura Aden. Dan untuk juara ketiga, kami ucapkan selamat kepada Mira Syartika. Untuk kategori lomba jus, 5 jus jenjang MI, untuk juara pertama Nur Salsabila HR. Dan untuk juara kedua, kami mengundang Ahmad Nabil Mumtaz. Untuk juara ketiga, Nawibi Islafa Anugrahim Gusti, juara ketiga. Baik, selamat sekali lagi, kita melangkah menuju ke kategori berikutnya. Untuk jus 15 jus jenjang MTS, juara pertama Ahmad Randy Kurniawan. Dan untuk juara kedua, selamat untuk Dava Hadaya. Untuk juara ketiga, ada Aurosana Kurota Ayun. Selamat sekali lagi, mohon kesediaan untuk bisa menuju ke sisi kanan panggung. Kita melangkah menuju ke kategori berikutnya. Untuk kategori 10 jus, ada juara pertama Muhammad Ibnu Fauzan. Dan untuk juara kedua, kami ucapkan selamat kepada M. Safwan Arafif Lubis. Untuk juara ketiga, ada Muhammad Fahri Samiaji. Alhamdulillah, dan kita melangkah menuju ke kategori berikutnya, ini dia. Untuk 20 jus jenjang MA, juara pertama Halia Nur Ajilla. Dan untuk juara kedua, Muhammad Rashidi. Untuk selanjutnya juara ketiga, ada Rosi Monalika. Baik, selamat untuk nama yang disebutkan sekali lagi. Para official boleh dibantu untuk menuju ke sisi kanan panggung. Kita melangkah menuju ke kategori berikutnya. Ada 30 jus, juara pertama Faihak Ridallah. Dan untuk juara kedua, ada Raihan Dalimonte. Untuk juara ketiga ada Princess Sasha Humaira. Masya Allah, silakan langsung bisa menuju ke sisi kanan panggung dan mari kita melangkah menuju ke kategori berikutnya. Untuk voice, kategori lomba Voice of Arabic, juara pertama Naura Atias dari Barita. Dan untuk juara kedua, selamat kepada Zahra Nurrizkia. Untuk juara ketiga, ada Muhammad Syafiq. Baik, itu dia pemenang Voice of Arabic melangkah menuju ke kategori berikutnya. Reading Islamic Turos jenjang MTS, ada juara pertama Muhammad Syahrul Ibad. Itu dia, dan untuk juara kedua, selamat untuk Ahmad Firnas Kasful Akbar. Untuk juara ketiga, Raden Taufik Kaisar Yahya. Silakan untuk para pemenang bisa menuju ke sisi kanan panggung, masuk ke kategori berikutnya. Reading Islamic Turos jenjang MA, juara pertama Reza Faza Adiatama Adi. Baik, dan untuk juara kedua ada Zakaria Hafiz Johnson. Untuk juara ketiga ada Malik Ibnu Maulana. Dan kita melangkah menuju ke kategori selanjutnya. Student Chef, juara pertama ada Apriel Fari Alfati dan Maulisa Indriani. Wow, untuk juara kedua ada Triana Rahmadanti dan Anis Tur Khatima. Dan juara ketiga ada Zelri Nasmi Kuspa dan Muhammad Bahrani. Melangkah menuju ke kategori berikutnya, untuk nama-nama yang sudah disebutkan silahkan. Untuk kategori Creative Design Fest, ada juara pertama Panji Dwi Agustian, Winda Hardianti Aulia, Ersanda Putri Febrian. Juara kedua, selamat kepada Ariana Yasmin Aulia Kandela, Nima Rashidatun Nazia, dan Keiza Alia Raza. Untuk juara ketiga, Nadia Farhatul Uzma As-Sofia, Aura Risa Salma Rifda Faliha, Muhammad Kamal Syafi'i. Baik, sekali lagi mohon untuk yang namanya telah disebutkan, adik-adik sekalian, sekali lagi mohon untuk yang namanya telah disebutkan boleh bergegas menuju ke sisi kanan panggung. Baik, kita melangkah menuju ke kategori selanjutnya. Reciting Holy Quran MTS Putra, juara satu ada M. Syahril Putra Epana. Oke, untuk juara kedua ada Ahmad Kafrowi. Dan juara ketiga, selamat kepada
Muhammad Nabil Ihsan. Untuk kategori lomba selanjutnya, untuk jenjang MTS Putri, ada juara pertama Intan Afia. Dan untuk juara kedua, selamat kepada Aula Zahratul Muna. Untuk juara ketiga, ada Humairah Hasan. Itu dia para pemenang kita. Kita masuk ke kategori selanjutnya. Resetting Holy Quran MA Putra juara satu, Raufian Afif Maulana Gifari. Untuk juara kedua, ada Muhammad Aftan Zain Jamil. Dan untuk juara yang ketiga, selamat kepada Ahmad Asyura. Baik, untuk jenjang MA Putri, untuk juara pertama ada Zakiratun Soliha. Selanjutnya untuk juara kedua, Rinda Dwi Anarti. Untuk juara ketiga, ada Aisyah Nur Ramadhani. Baik, selamat sekali lagi. Untuk kategori lomba lainnya. Baik, berikutnya.